Leo? Ya? Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Ketemu lagi dengan saya, Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Mix the cutter with the butter. Mm-hmm. You just like that. Kita lagi mau bikin makanan buat teman-temannya Leo di sekolahan ya, karena Yause. Acara ulang tahunnya Leo. Yause. Di sini namanya Yause ya teman-teman. Karena Leo mau ada acara ulang tahun di sekolahan, jadi kita kirim makanan, kita kirim roti buat sarapan gitu loh ya. Semel. Ini semel. Semel. Terus suami saya bertugas memotong dan saya bertugas mengolesi mentega. I will do that one. Tuh, ini saya singkirkan dulu, ini juga saya singkirkan, ini juga ini pisang portabel. Which one you want it? So. Okay. Okay. Tapi ini pakai ham ya teman-teman, jadi saya enggak makan, cuman bantuin. At least four. Enough or not if it's four? Four. Like that? Four enough three. Or not? Three. No, four. But is it enough? Is it not enough? Yeah. Otherwise we will move. Isn't rather than remove it? This one also butter? No. No? Seperti ini teman-teman ya. Oke. This is a half kilo. Yeah, but is it enough or not? Yeah. I just afraid that it's not enough. Yeah, and I have to take it out again and I have double work then. Wah, anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak pada suka ini nanti. Kita kirim ke sekolahan. Tuh, jadinya seperti ini ya. Okay. So don't need to have a lot ya. Just enough like that. The batter. Mereka makannya, anak-anak makannya jam 9 seperempat pagi teman-teman di sekolahan. Biasanya mereka bawa makanan sendiri-sendiri. This one? Then why you don't buy more then? I'm afraid that is not enough this one. More than enough. 10 euro ini habisnya teman-teman semuanya. This is you buy in Lidl this one? This is nice in Lidl, Papa. I really like the sample from Lidl. Cantik sample kalau. Mereka murah teman-teman yang roti ini ya. Kalau yang di toko itu, tapi enak. Saya lebih suka itu. Nggak tahu kenapa. Udah jadi seperti ini ya teman-teman. Tuh. Udah jadi seperti ini. Jadi ini buat oleh-olehnya nanti, enggak terlalu banyak ya. Oleh-olehnya nanti saya isi biskuit, terus saya isi permen gummy bear, terus saya kasih permen chewing candy. Tuh. Jadi ini terus sama rotinya tadi ya. Tuh, udah siap hadiahnya ya. Saya isi permen, biskuit, terus sama
permen gummy bear, terus permen biasa, permen chewing. Tuh, jadi ini bagus ya teman-teman. Kayak punyanya cewek aja, tapi ini satu-satunya tadi mendadak sih suami saya belinya, jadi kita enggak siap-siap sebelumnya. Oke, siap diantar ke sekolah. Ya, senang gitu kan dapat bingkisan gitu. Ada bingkisan kan senang anak-anak biasanya ya. Jadi saya bikin bingkisan, isinya enggak seberapa sih ya teman-teman. Cuman kan kalau anak-anak pasti suka gitu loh. Kalau ada bingkisan gitu kan mereka pasti suka gitu. Tapi ini enggak boleh dimakan di sekolahan. Ini harus dibawa pulang ke rumah. Karena di sekolahan Austria itu enggak boleh makan makanan yang manis ya teman-teman. Jadi hanya makanan manis ini dibawa pulang ke rumah. Oke. Jadi makanan manisnya hanya boleh dibawa pulang ke rumah, nggak boleh dimakan di sekolahan, seperti itu ya. Wah. This is the best friend. Leo? Leo? Wow, you are four. Bist du vier? Vier Jahre alt. Ja? Ist so cool. Ach so, okay. It's cool, yeah, Leo. You look cool, Leo. You look really cool. Leo dari sekolahan. What you got, Leo, from the kindergarten? Wow, picture again. This one. Ah, and then what else? Wow, he's smiling. You got a nice present from the kindergarten. So cluely, so happy. See, smiley happy. Are you happy, Leo? Are you happy today? Good party today, yes? Kikis. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Happy birthday to Leo. Oke, so sampai jumpa lagi di video berikutnya di acara ulang tahun Leo tahun depan. Apalagi yang harus kita bawa ya? Cus, dadah, wassalam.